Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu selagi manusia itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Wia, dapat kurasakan begitu banyak air matamu mengalir sepanjang menanti kabar dariku yang begitu cepat memilih keputusan untuk mendiamkan diri pada semua. Pada semua aku jauhkan, tapi mencari pengertian iman yang asal rapuh kontang makna. Adakah salah tindakan aku tu? Benar salah setelah aku sedar. Kamu ni memang tak ada pendirian. Macam lalang. Suka dengar cakap orang, ikut cakap orang. Tentu deritanya engkau sehingga kebencian jelas di wajah ibumu tadi. Tak apalah, Mira. Awak pergilah. Ya, faham. Assalamualaikum, Kak Ajah Aisyah. Berseri-seri muka Kak Ajah hari ini. Itulah, saya dah cakap. Kalau makan jamu tu memang menjadi punya. Yelah, Juli. Jamu kamu tu memang bagus. Tapi mahal sangatlah. Kalau nak beli pun, akak rasa belum lagi kot. Kak Ajah, saya datang sini bukan nak suruh Kak Ajah beli jamu. Saya datang sini nak jumpa dengan orang yang dah lama tak ada kat sini, Kak Ajah. Amirul, ada tapi dia keluar kejap, dia hantar Izzat ke sekolah. Kejap lagi dia baliklah tu kalau dia tak ke tempat lain. Kak Ajah ni beruntung sungguh. Dapat anak yang baik, yang soleh, kacak pula tu. Kak Ajah, tak ada calon ke untuk dia? Kamu tak belakang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Tak kesah, ya? Tak adalah, ya. Cuba nak sesuaikan diri kat sini, ya. Mana taknya dah 13 tahun saya tinggalkan tempat ni. Bila dah balik sini, rasa kekok pula, ya. Tak sempat pula kan nak tanya. Tapi kami ada buat perjanjian kalau umur dia 30 tahun, dia masih tak jumpa lagi, akak yang akan carikan jodoh untuk dia. Oh ya ke? Macam inilah Kak Ajah. Kalau Kak Ajah dah tanya dia, nanti Kak Ajah bagi tahu Juli tau. Sebab Juli ni ramai kawan. Manalah tahu Juli boleh tolong carikan calon menantu untuk Kak Ajah. Kalau tak nak yang jauh pun, yang dekat pun ada Kak Ajah. InsyaAllah. Semua ni salah ayah. Mana pula macam tu, ya. Saya tak pernah salahkan ayah pun. Ketegasan ayah tu untuk kebaikan saya juga. Nasihat Tok Syafiq memberikan kekuatan pada saya. Dan ilmu agama dan ilmu hidup yang saya belajar kat sana mematangkan saya lagi, ya.
Kamu anak yang baik, Mirul. Tapi walau apa pun kamu cakap, ayah memang ada salah dulu. Ada yang ayah pernah pisahkan dari kamu dan ayah kami. Masa itu ayah tak pentingkan diri. Saya. Aku ni perasaan seorang-seorang pula. Perasaan. Yalah perasaan. Eh, mana tu? Alah. Ke perasaan Kak Mirul? Kalau Kak Mirul, dia tak payah nak perasaan tau. Sebab dia akan jadi bakal isteri Mirul dia sampai masanya nanti. Tak ada orang lain dah, Bia. Bia seorang je. Amirul, Bia rasakan macam terlalu cepat kita merancang. Sebab, ialah sebagai manusia biasa ni, kita cuma mampu merancang tapi Allah SWT tu yang menentukan segala-galanya. Lagipun Atuk selalu pesan dekat Bia, dia kata, hati kita ni sentiasa bermain-main. Jadi kalau kita mudah goyah dengan permainan hati kita ni, bahaya sangat. Sebab waktu tu lah nanti syaitan tu akan datang, dia akan bagi bisikan nafsu, dia akan beri percikan gelora pada kita. Ha, lepas tu kita akan terpengaruh, lepas tu kita akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Ha, biar tak naklah jadi macam tu. Mira faham tak biar cakap apa? Mirul faham. Mirul janji Mirul takkan buat lagi macam tu. Ya? Ya. Apa yang Mirul cakap tadi tu betul tak? Memang Mirul sayang sangat pada Wia. Tak ada orang lain dah. Alhamdulillah. Kalau betul apa yang Mirul cakap ni, akan berkekalan sampai bila-bila. Ya? Eh, anak tuan dia tu boleh tahan juga kan segak dia? Mira? Saya tak tahu, saya tak ambil tahu pun. Alah, yelah tu. Tadi saya nampak awak terintai-intai. Tengok dia borak-borak dengan tuan Haji tu. Kenapa? Eh, mana ada? Saya tak intai pun. Eh, awak tak minat ke kat dia? Siapalah saya untuk minat orang yang sehebat dia tu? Dan saya memang tak nak tahu sangat. Lagipun, saya tak kenal pun siapa Ustaz Mirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Mirul. Selamat pulang. Terima kasihlah semua. Senang saya dapat tengok pekerja-pekerja ayah saya. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, Tok. Oh, Tok, malam ni ayah cakap ada doa selamat kat masjid kan? Ah, betul lah, Tok. Eh, Tok Imam pun tahu kamu dah balik ni. Suka sangat nak jumpa kamu. Kami sebenarnya suka sangat bila ramai anak kampung kita ni yang ada ilmu agama. Bukan apa, sejak akhir-akhir ni macam-macam hal, macam-macam kes yang melibatkan belia kampung kita ni. Saya faham, Tok. Semua tempat semuanya sama. Kita memang tak boleh nak lari daripada masalah sosial ataupun masalah remaja. Lagipun saya sendiri pun muda, jadi saya faham keadaan sekarang. Tapi walau macam mana pun, Tok, Tok jangan risau. Sebab saya akan berada kat sini. Tok cik pengalaman kat sini pula. Eh, macam ni lah, Mirul. Tok ada hal sikit. Apa kata malam ni kita jumpa kat masjid? Ah, yalah, Tok. Tok minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok. Motor elok, Tok.
Assalamualaikum. Wahid kan? Betul ke kau ni Amirul? Eh, Ustaz Amirul? Akulah Wahid, takkan kau lupa pula. Dah lama aku tak jumpalah budak-budak sekolah aku dulu. Kau kerja kat mana sekarang ni? Aku? Aku ada buka kedai kat Pekan. Jual barang-barang pertanian. Bolehlah nak hidup. Kau dah lama tak balik kan? Apa sang kau balik? Kau dah dapat kerja kat sini ke atau dah tak ada kerja kat sana? Hai Wahid, kau memang macam dulu lagi kan? Kalau nak bercakap dengan aku, mesti nak bersinis. Nah, memang aku masih bekerja lagi dekat Mesir. Cuma aku nak tukar angin pula, nak cari pengalaman kat sini. Lagipun, dah lama aku tak jumpa dengan keluarga aku. Memang pun. Aku tadi terampak engkau sajalah ke sini. Aku gerak dulu. Wahid, malam ni kalau tak ada apa-apa, singgahlah ke masjid. Kita ada buat doa selamat. Ibu cukup marah dengan kamu, Amirul. Apa yang saya buat, Bu? Yang awak marah-marah Amirul ni kenapa? Abang, dia baru balik. Yang dia pergi merayu depan orang ramai itu pasal apa? Salmah marah-marah dia dekat tepi jalan. Orang pandang, bang. Nanti apa pula awak fikir pasal Amirul? Kamu ni pun satu. Yang kamu nak sangat jumpa Makcik Salmah itu pasal apa? Hati saya tak tenteram selagi tak minta maaf dengan mereka, Bu. Bincang dengan Ibu dulu. Kita boleh pergi rumah dia. Bukan melulu macam tu. Saya tak tahu pula dia orang masih marah dengan saya. Kamu tak tahu, Mirul, apa yang dah kami lalui dengan keluarga mereka. Kamu tak ada kat sini. Dah, Mirul, kamu lupakan jelah. Jauhkanlah diri kamu tu. Ibu, saya kena tunaikan janji saya walaupun dah terlewat sangat, Bu. Tak payah. Banyak perempuan cantik kat kampung ni, Mirul. Umur kamu dah 30 tahun kan? Apa kamu jadi dengan ibu? Sekarang ibu boleh carikan jodoh untuk kamu tanpa kamu bantah. Betul? Mirul boleh janji dengan Wia. Janji sampai mati. Janji atas izin Allah. Atas keberkatan dia, Wia. Kalau macam tu, Wia harap sangat Mirul boleh pegang kata-kata Mirul tu sampai bila-bila. Dan Wia nak sangat Amirul boleh jadi macam mana yang Mirul tulis dalam surat tu. Mirul jadi macam tu, eh? Mirul pun harap macam tu juga. Tapi ini semuanya ketentuan Allah. Dia lebih mengetahui. Kita hanya boleh merancang. Kena ingat, kita tak boleh nafikan ketentuan dia. Walau macam ni. Kenapa ni? Ikak, akak boleh diam boleh tak? Kecoh lebih. Ni, kalau ayah ibu tahu, macam mana? Ayah dan ibu tidurlah, Zat. Kenapa ni? Cuba cakap dengan akak. Ayah Zat tak ada apa-apa lah. Sungai. Zat kena kejar dengan polis lagi ke ni? Kalau ibu dan ayah tahu kan susah? Ikak, kalau akak tak cakap dekat ayah, ayah takkan tahu kan? Ingat tak dulu? Akak terlepas cakap kan? Kan? Ikak, akak ni suka nak tengok Aizat susah, tahu tak? Aizat, sama ada ayah tahu ke tidak, sama ada nak bohong kami atau tidak, itu dah satu kesalahan. Aizat kena tanggung nanti. Ya, bang. Abang ni apalah? Hei, Aizat tak buat apa-apa lah. Tu, akak ni menggelabah lebih. Jah, pergi ambil ubat. Siapa yang tumbuk? Kawan.
Lain kali mengelak. Kalau tak, tak ada tinggal tanda macam tu. Tak adalah pula jadi penyebab kena marah dengan ayah pula. Belajar seni pertahankan diri. Kalau naklah. Kalau tak nak, ikut abang pergi masjid. Pergi kelas agama. Tak ada kena tumbuk macam ni kan? Alhamdulillah, baik. Kamu semua? Ustaz. Kita rapailah, Pel. Awal hari ni, Mirul? Saya dah lama tak sabar nak mengajar. Saya tak awal tu. Baguslah macam tu. Semangat inilah yang aku nakkan. Tapi sebelum tu, aku nak bawa kau kenalkan dengan pelajar aku dan pusing-pusing sekitar sekolah ni. Boleh? Jom. Silakan. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Kau buang kau? Baik, lama tak nampak kat masjid, tak nampak. Aku ke Kuala Lumpur. Temankan ayah kan sakit lelah dia tu. Oh. Aku nampak Salmah ada je kat gerai, tak ikut ke? Kita ikut. Ni aku datang ni, aku nak minta maaf dengan kau. Aku baru je dengar cerita dari dia. Tak apalah. Kami faham sangat. Sebenarnya kami yang rasa bersalah sejak dari dulu lagi. Aku dengan ayah tak kisah. Hal dah jadi. Semua tu ada kemah dia. Tapi aku datang ni betul-betul nak minta maaf. Kalau-kalau lepas ni ada cakap-cakap dia yang menyinggung kau sekeluarga. Terutama sekali Amirul. Yalah, Salmah jadi macam tu pun sebabnya. Kami ni dah faham sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, saya. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Nek. Silakan. Waalaikumsalam. Aku suka tempat ni. Tapi pelajar ni tak berapa ramai. Memang tak ramai, Mirul. Itu sebabnya visi kami kat sini untuk tarik lebih ramai lagi remaja kampung. Untuk sama-sama belajar kat sini. Tapi kau tahu je lah. Bukannya mudah nak pujuk dia orang. Sekolah macam ni pula tu. Aku faham. Tapi tak mustahil kan? Ya. Sebenarnya itulah yang aku harapkan. Dan aku yakin kau mesti boleh. Bukan aku je. Kita. Okey? Ya. Risau kami ni sama dengan risau yang kau dan Salmah rasakan. Yalah. Selagi Adawiyah tak balik ke sini, hati kami tak tenteram. Kami pun rasa macam tu juga, terutama sekali Amirul. Jadi, bila Ustaz boleh mula mengajar kami? InsyaAllah esok saya akan mula mengajar. Alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz, kami dah dengar dah cerita pasal Ustaz. Ustaz Taufik yang beritahu. Dan nenek saya pun ada cerita pasal Ustaz. Cerita pasal apa ni? Mestilah yang baik-baik, Ustaz. Ustaz ni dah macam jadi harapan kampung ni. Ustaz masa di universiti dulu pernah jadi pelajar cemerlang kan? Kalau boleh, kami semua ni pun nak jadi macam Ustaz. InsyaAllah, Adam. Ustaz pun harapkan macam tu. Ya? Kamu semua ni kan ibaratkan hadiah buat untuk Ustaz. Cakaplah. Ada apa-apa lagi nak cakap? Adam? Macam ni, Ustaz. Kumpulan kami ni hanya berenam je. Kalau Ustaz boleh, ajaklah kawan-kawan kami kat kampung ni ikut sekali. Rasanya lagi menarik kan? InsyaAllah. Kami dah ajak. Tapi budak sekolah ni selalu dipelekehkan. Kena buli dengan budak-budak kampung yang nakal. Dan salah seorangnya adik Ustaz Aizat. Encik Aisyah, jemputlah minum. Bismillah. Terima kasih, Nita. Sama-sama.
Kak Aisyah, saya nak tanya sikit. Boleh tak Kak Aisyah ceritakan ciri-ciri wanita yang menjadi idaman Ustaz Amirul? Senang saya nak cari calonnya nanti. Kita cari ciri-ciri wanita muslimah yang boleh jadi isteri soleha. Itu yang mustahak. Tak apa Munira. Kamu tu dah satu hari bekerja, balik berehat. Tak apa Tuan Haji. Dah memang biasa buat macam ni. Lagipun saya suka bekerja daripada duduk diam je. Ayah sihat? Alhamdulillah, dia sihat. Cuma sekarang dia belum dah semput. Pulak dah. Kalau perlukan apa-apa bantuan, bagi tahu saya. InsyaAllah. Tuan Haji memang banyak tolong saya dengan ayah saya. Kami memang terhutang budi dengan Tuan Haji sekeluarga. Saya tolong yang termampu je, Munira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, Nurul, di mana kamu? Dari sekolah Taufik tadi. Esok dah boleh mengajar. Ha, baguslah tu. Saya minta dia dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rajin dah Munira tu. Dari umur belasan tahun dah mula kerja. Jaga ayah dia yang banyak sakit tu. Pandai cari duit. Beli ubat ayah dia. Dia orang duduk dua beranak tau. Banyak ni. Banyak apanya, Zat? 800 je, Zat. 400? Aku boleh bagi kau 3 kali ganda daripada nilai ni. Kalau kau ikut aku lagi. Nak tak? Mesti nak. Gila tak nak duit ni. Ni, Zat. Abang kau tahu tak? Lebih baik kau jangan bagi tahu dengan dia. Yalah, selama hari dia tak ada pun, kau dah pandai buat usaha sendiri, kan? Lagipun kau yang banyak tolong keluarga kau, Zat. Bukannya dia. Macam inilah. Kalau dia buat kecoh, ni. Kau beritahu. Assalamualaikum. Nita ingat nanti kan? Nita nak buat kuih sikitlah. Nak bagi dekat Makcik Aisyah. Macam mana? Boleh tak? Betul juga tu. Mula-mula kita kena buat baik dengan Makcik Aisyah. Lepas tu dengan Khadijah, dengan Aizat, jangan lupa Pakcik Aziz. Dan oh ya, Nita nak buat kuih apa? Ingat nak buat jemput-jemput ikan bilis. Alah, jemput-jemput ikan bilis buat mana mama ajalah. Macam ni, mama tolong masakkan bingkai ubi. Makcik Aisyah suka tau. Tapi Nita kenalah tolong mama. Boleh. Boleh je. Apa ni? Assalamualaikum Ustaz Amirul. Waalaikumsalam. Ingat saya lagi tak? Mama Juli? Ingat pun. Ini Anita. Ya, ini memang Anita. Tak sangka Ustaz Amirul ingat saya lagi ya. Kita ni rapat dengan mak awak tau. Okey, alhamdulillah. Kita kan sesama Islam, sekampung pula tu. Kenalah saling bersaudara. Memang pun kita bersaudara. Tak lama lagi kita ni akan bertambah-tambah rapatlah. Abang Amirul, kalau jalan tu elok-elok ramai orang ni takut kena rakut ke, kena apa-apa ke. Betul. Terima kasih Anita. Saya nak kena pergi dulu. Nanti kalau senang Mama Juli datanglah ke rumah ya. Insya-Allah pasti sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ni nak rekomenkan Nita ke? Nak rekomenkan diri sendiri? Ish, kamu ni. Ada-ada je lah. Manalah nak rekomenkan Nita lah.
Kenapa pula tak boleh, bang? Amirul setuju, abang pula tak setuju. Kenapa? Dia tak nak kecilkan hati awak. Sebab tu dia setuju. Abang, Amirul tu pegang pada janji. Selama ni dia dah cuba cari, tapi tak jumpa. Sebab tu dia suruh saya carikan, bang. Ya, saya tahu. Tapi berkat juga kalau dia buat pilihan sendiri dan kita restu seikhlasnya, Cik Aisyah Hoi. Yang abang membantah sangat ni pasal apa? Sebab abang tak nak awak ulang kesilapan yang abang dah buat dulu. Jangan desak hidup dia lagi, Syah. Dah 13 tahun dia berkorban untuk capai impian abang, impian kita semua. Ni dia nak kahwin ni, biar dia buat pilihan sendiri. Betul sekali ayah tu, ibu. Yang nak kahwin tu abang. Biarlah dia buat pilihan dia sendiri. Dia dah puas cari tapi tak jumpa. Takkan ibu nak nanyakan dia pula? Alah, ikut awak lah. Tapi ingat, pilih dengan betul. Minta petunjuk Allah. Jangan ikut nafsu semata. InsyaAllah. Ya, janganlah buat keputusan macam ini, nak. Biarlah Wia pergi, nak. Wia tak tahan dah tinggal kat kampung ni. Hati Wia sakit sangat, mak. Hati Wia hancur sangat. Bagilah Wia peluang mulakan hidup baru, impian baru. Wia satu-satu je anak mak. Dah setahun Wia merana. Amirul tak ada kabar berita pun. Janganlah disebabkan seorang lelaki Wia nak rosakkan masa depan Wia. Wia kena kuat, nak. Ya, mak. Wia kena kuat. Itulah punya Wia nak buat sekarang ni, mak. Wia nak cari hidup baru. Wia nak cari semangat baru. Apa yang Wia minta daripada mak dan ayah, doakanlah Wia selamat kat mana pun Wia ada, mak. Restulah Wia, mak. Apakah Wia, mak? Apakah Wia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salik. Ha, nak ke mana pagi ni? Aku ada hal nak jumpa Tok Polo. Tapi sebelum tu aku nak kau ikut sama. Kalau kau tak ada hal penting pagi ni, boleh tak? Ha, serius bunyi ni? Apa hal ni? Nanti aku ceritalah. Aku harap sangat kau ikut aku ni sebab engkau je yang faham hal ni. Iyalah, tapi apa halnya? Ada Wia. Ada Wia. Kamu tak perlu rasa bersalah. Memang saya salah, Pak Cik. Patutlah Pak Cik Salman marah sangat dengan saya. Tak ada siapa yang salah, Mirul. Ada Wia yang pilih jalan dia sendiri. Dia kecewa, Pak Cik. Hati dia hancur. Bila saya tinggalkan macam tu je. Dengan janji yang kami dah ikat sebelum tu. Amirul, Malik. Kita kena usaha cari Adawiyah dulu. Mengikut maklumat terakhir yang mana Malik tahu di mana dia berada. Lepas tu, kalau tak jumpa juga, saya akan buat laporan ke pihak polis. Nanti ikut saya ke balai. Terima kasihlah, Tok. Saya malu, Tok. Sebenarnya, saya tak mahu perkara ini dihebohkan. Salmah pun tak bagi saya bagi tahu. Tapi kami semakin resah. Dah 6 bulan tak dengar khabar berita daripada Adawiyah. Kalau tak pun, sebulan 2 kali ada dia telefon. Yalah, macam inilah. Kita usaha mencari dia dulu. Dalam peristiwa itu, kita berdoa minta dia selamat saja.
Biar saya pergi cari Adawiyah. Saya perlu cari dia. Masuklah, Amirul. Duduk dulu. Pakcik dalam sekejap, eh? Sekejap. Ya, maafkan Mirul. Ya Allah, berikan kekuatan untuk hadapi dugaan yang tertinggal lama di sini, ya Allah. Buat apa kau masuk rumah aku? Kau tak layak pegang gambar ni. Ma, Amirul datang ni nak tolong cari anak kita. Tolong apa ya, bang? Abang ni suka percaya dengan orang macam ni. Tak serik-serik. Dia ni dah mustahil hidup anak kita, bang. Abang pun macam ayah juga, kan? Asyik nak pertahankan dia je. Yang tenang ayah anak kita, abang, bukannya dia. Keluar. Settlekan semua benda untuk kau pas sekarang. Kau benda senang. Nanti kau balik. Wah, cantiknya kasih abang hari ini. Macam tu nak jumpa abang? Terima kasihlah sebab cakap Nita ni cantik. Yang itu betul. Tapi kalau bab kekasih ni, cakap yang betul sikit. Bila masa pula kita kekasih-kekasih ni? Tak ada tau. Nita melawan-lawan ni pun untuk orang yang hebat, untuk orang yang semewa kat kampung ni. Hebat? Kaya, ada kereta besar, banyak harta. Abang kan siapa lagi? Alah, kalau setakat kereta besar kaya tu, Tok Mudin kelapa sawit tu lagi kaya tau. Kereta dia lagi mahal, buka bumbung lagi. Habis tu siapa? Amirul? Betul. Abang cakap tadi kan, Abang Amirul kan? Betul, abang pun mengaku dia hebat kan? Nih sayang, Amirul tu masa sekolah dulu. Ni, ingus meleleh tau. Comot. Asyik kerja menangis je. Abang, budak-budak kalau menangis maknanya dia manja. Orang manja ni bila besar mesti pandai ambil hati. Sebab itulah Abang Miro tu ada dekat sini. Dekat dalam hati Nita ni. Dah lah. Cakap lama-lama pun kering tekak ni. Bukan nak belanja air ke aiskrim ke? Mau masuk. Makcik, Makcik Salma macam mana, Makcik? Dia dah sedarlah. Ada berehat dalam bilik. Mirul, Pakcik minta maaf pasal masa Salma tadi. Saya sedar atas kesilapan dulu, Pakcik. Saya biarkan Adawiyah sendiri tanpa khabar berita. Pakcik, ketentuan Allah yang pisahkan kami. Tapi saya yakin dengan ketentuan Allah juga. Saya berada di sini hari ini, Pakcik. Saya nak cari Adawiyah. Pakcik tahu mana Adawiyah pergi selepas saya berlepas ke Mesir dulu? Setahun dia di sini. Menunggu kamu. Hidup dia tak tentu arah. Dia terlalu rindukan kamu. Tapi sekarang dia dah ikut anak buah pakcik ke Kuala Lumpur dan bekerja dengan anak buah pakcik tu. Lepas tu dia dah tukar-tukar kerja sekarang. Hidup dia macam mana, pakcik? Kami pun tak tahu sangat. Sebab dia banyak berhasil. Tapi tiap-tiap bulan tak pernah putus kirim duit. Paling tidak pun RM300 sebulan. Paling banyak RM1,000. Dua bulan sebelum dia hilang, dia ada kirim RM2,000. Banyak itu, Pakcik.
Dia kerja apa? Pakcik pun tak tahu. Bila pakcik tanya, dia diam. Apa ni, Abang Wahid? Abang, saya tanya ni. Abang buat apa? Ha? Dahlah tu, Zat. Zat. Aku tak ada buat apa pun, Zat. Setakat pegang tangan, dia tak luak pun. Dah jangan lebih, eh. Kau kena ingat, Zat. Siapa yang bagi duit tepi pada kau? Aku dah banyak tolong kau. Dah, Zat. Pergi balik, lah. Jangan berkelabah. Dahlah tu, Zat. Sudahlah. Jomlah balik. Zat. Ya, Kak. Aizat tahulah pegang dia macam mana. Kan Aizat pernah ikut dia dulu. Ha? Ni, kalau dia kacau Kak lagi, aku tahu, Aizat. Acau lah nanti. Jomlah balik tu. Wia sanggup buat apa je asalkan Wia boleh dapat apa yang Wia nak. Alah, prinsip macam tu ada masa bagus, tapi ada masa yang tak bagus. Tahu tak? Leh, biarlah. Awak tahu tak, orang perempuan ni kan, diorang tak ada banyak pilihan tau. Ha, tapi macam orang lelaki, diorang ingat apa je yang diorang buat semuanya betul. Diorang buat keputusan apa pun, diorang rasa paling betul lah tu. Tapi bagi saya, prinsip macam tu salah, tak betul. Sebabnya, kita manusia ni kan semua sama. Kita dianugerahkan Allah Subhanahuwataala akal fikiran yang baik, pertimbangan rasa, kita ada hati dan perasaan dan juga iman yang teguh. Jadi kita kena pilih, kita kena bentuk jalan mana yang kita nak dan kita kena buat keputusan yang paling betul dalam hidup kita. Ha. Oh, cakap dia macam Cikgu Hidayu lah. Kalau Cikgu Aziz dengar ni mesti jadi gaduh tau. Macam masa bengkel perbahasan kat sekolah dulu kan? Banyaklah awak ni. Ha, macam tu lah. Perpisahan merungkai kata buntu aku sedih.